Tanda-tanda cewek menyukai kepribadian kamu. Kalau kalian sering berkata good looking adalah yang utama, boleh-boleh aja sih guys. Tapi jangan lupa juga, kepribadian juga nggak boleh dilewatin gitu aja nih. Jadi bukan cuma sekedar good looking doang, tapi juga good attitude-nya jangan lupa. Percuma juga kalau good looking tapi tidak berkelakuan baik, ya sia-sia ya kan. Yuk cek dan recheck, gimana sih tanda-tandanya kalau cewek menyukai kepribadian kamu? Yang pertama, dia selalu antusias waktu kamu lagi berbicara. Seorang cewek yang tertarik dengan kepribadian kamu, biasanya dia tuh bakal antusias banget pada apa yang kamu lakukan. Baik itu ketika kamu bertindak, berpikir, berbicara, berpendapat, dan lain-lain. Asalkan ya apa yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang baik. Intinya sih dia bakal antusias banget ke kamu lebih dari sekedar menghargai. Yang kedua, dia bakal sering ngasih perhatian kecil ke kamu. Ketika kamu dan dia udah saling kenal dan pada akhirnya dia menyukai kepribadian kamu, biasanya bisa dilihat dari cara dia yang jadi sering banget ngasih perhatian ke kamu nih. Pokoknya perhatian kecil yang mungkin gak kamu sadari lah. Selanjutnya, dia bakalan sering menatap kamu. Cewek yang suka sama kepribadian kamu, biasanya dia suka nggak tahan untuk tidak menatap kamu nih guys. Dia akan sering menatap kamu ya intinya, karena itu udah suatu sinyal. Suka kepribadian kamu dan mulailah jatuh hati sama kamunya. Dan yang keempat, jadi sering memuji kamu. Cewek yang menyukai kepribadian kamu biasanya nggak akan segan-segan lagi untuk memuji kamu. Seperti contohnya, wah, aku kagum dan salut loh sama kamu. Cara kamu berbicara sama siapapun itu benar-benar humble banget ya. Nah, biasanya dia nggak akan takut ataupun gugup lagi buat muji kamu secara langsung. Gimana nih guys, apakah kalian merasakan keempat tanda barusan? Atau jangan-jangan ada tanda lainnya yang mau kamu bagikan? Yuk silahkan share di kolom komentar ya.